yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara kita untuk mengangkat, terus kemudian pada saat kita swing, cara kita berhenti di tempat tujuan itu. Kita angkat pelan-pelan. Nah, kalau sudah tenang begini, nah ini baru boleh kita angkat. Kalau sudah begini kan enak kita angkatnya. Nah, kalau udah selesai kita mau ngambil barang lagi, kita tarik lagi. Tarik sampai ke atas ya, supaya tidak terlalu goyang. Terus kita swing pelan-pelan. Sambil kita perhatikan di atas ya, kalau memang ada halangan di atas. Kita bisa berhenti dulu, terus kemudian kita ambu. Jadi kita main pelan-pelan aja ya. Terus kita swing lagi. Kita lihat lurusnya dengan barang ya. Terus kita turunkan. Kalau sudah begini kan kita tinggal turunkan aja. Meskipun seringnya goyang, tidak terlalu goyang. Karena tadi pas kita swing kan seringnya pendek, jadi pas goyangannya tuh pendek aja. Lagi untuk mengangkat. Jadi sebelum terangkat kita pelan-pelan aja. Nah, kalau sudah goyang sedikit-sedikit kita lepas lagi. Angkat lagi sedikit, nah kita lepas lagi. Nah, kalau sudah begitu, kalau emang terlalu goyang kita bisa turunkan dulu. Kita tenangkan dulu, terus kita angkat lagi pelan-pelan. Nah, sampai sekiranya barangnya sudah tidak terlalu goyang atau udah tenang, nah, baru kita bisa angkat. Jadi enak kita mengangkatnya guys pas tenang. Jangan nanti pas di atas goyang-goyang nanti terkena apa di atas. Jadi ini kita langsung mau pasang ya di atas ya. Kita swing pelan-pelan. Kita swingnya sampai lurus dengan tujuannya ya. Kita luruskan dengan apa namanya yang tepat nanti kita pasang. Terus kita berhenti pelan-pelan. Oke, setelah itu kita area boom. Sambil kita klakson sekali-kali supaya orang yang di atas bisa perhatikan barangnya juga. Area boom terus. Kita pelan-pelan aja guys ya. Sudah posisi begitu kan sudah tidak terlalu goyang, jadi kita tinggal turunkan aja seringnya pelan-pelan. Terus nanti pada saat suruh swing atau masih area boom kita goyangnya pelan-pelan aja guys. Kalau sudah dipegang ya pegangan pelan-pelan swing lagi. Oke. Jadi kalau sudah begini kita tinggal tunggu arahan dari riggernya aja guys. Mau dinaikkan slingnya, mau diturunkan atau bagaimana.
harusnya yang turun lagi. Jadi joystick ini memang kita harus kuasai betul ya guys ya, untuk gerakannya, karena kalau sudah di atas begitu kan kadang kita disuruh goyang sedikit, kadang cuma berapa senti yang perlu kita goyang. Jadi gerakan ini kita harus kuasai. Jadi kalau misalnya kita turunnya cuma sedikit, kita sudah bisa perkirakan. Saya dorongnya mungkin sedikit aja supaya goyangnya sedikit, atau mungkin agak-agak jauh baru bisa goyang. Jadi kita harus kuasai ya. Jadi seperti ini misalnya, ini kalau untuk area sling kita dorongnya agak jauh. Nah, kalau untuk sling, naikkan sling, kita tariknya sedikit aja guys. Itu udah gerak dia. Jadi beda gerakan untuk area sling sama untuk naik slingnya. Sama seperti yang boom ini. Ini untuk kalau area boom kita mainnya agak jauh. Kita gerakannya agak jauh baru boomnya bergerak. Tapi untuk up boomnya kita gerakan sedikit aja, itu sudah goyang boomnya. Jadi kita minimal kita harus kuasai joystick yang kita apa namanya, joystick keren yang kita bawa. Oke guys, mungkin video kali ini cukup sekian dulu ya. Takut kepanjangan videonya. Mungkin kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang belum dimengerti, bisa tulis di kolom komentar. Insya Allah kalau memang perlu dibuatkan video, saya buatkan video lagi untuk kelanjutan video ini. Oke, terima kasih dari saya. Untuk teman-teman yang sama-sama kita belajar, semoga bisa cepat bisa untuk mengoperasikan kerennya. Jadi untuk itu sekian dari saya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.